Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Pemil Persada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Beliau mengatakan, bagaimana cara bertobatnya seorang anak yang pernah durhaka atau menyakiti hati orang tuanya, sementara orang tuanya sudah meninggal? Begitu juga kita pernah berbuat zalim kepada saudara atau seseorang di waktu hidupnya sementara beliau sudah meninggal. Apabila yang terjadi adalah demikian, seorang anak pernah menyakiti orang tua di masa hidup orang tua tersebut dan sekarang beliau sudah meninggal dunia, maka yang bisa kita lakukan adalah di antaranya memperbanyak istighfar untuk orang tua kita. Banyak memohonkan ampun kepada Allah. Dan banyak di sini tentunya menunjukkan bahwa jangan hanya sekali-kali, tapi sering seseorang mendoakan dengan ampunan untuk orang tuanya. Ketika sujud, ketika misalnya di antara adzan dan iqamah, atau di waktu-waktu yang lain, dia sering memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah bersedekah atas nama orang tua. Semoga dengan apa yang kita lakukan, meskipun dengan uang yang sedikit misalnya, itu bisa menjadi tambahan amalan bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian juga meminta ampunan kepada Allah atas apa yang sudah terjadi. Bertobat kepada Allah atas apa yang sudah terjadi, meminta diampuni. Ya, semoga hal tersebut tidak terjadi pada anak-anak kita. Semoga mereka bukan menjadi anak yang durhaka dan menyakiti orang tuanya. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla terus untuk diberikan ampunan oleh Allah SWT atas dosa yang telah terjadi yang berupa durhaka kepada orang tuanya. Itu yang bisa kita lakukan. Adapun yang kedua tentang bagaimana seandainya seseorang pernah mendzalimi saudara atau seseorang selama hidupnya dan ternyata kedzaliman di sini adalah berupa perbuatan sama ya. Jadi kita banyak mendoakan orang yang pernah kita zalimi tadi. Kita doakan dengan berbagai kebaikan. Ampunan dosa, kemudian juga surga, dijauhkan dari neraka, diberkahi anak-anak yang dia tinggalkan, dijaga anak-anak yang dia tinggalkan, diberikan nikmat kubur. Sering kita mendoakan untuk orang tersebut sampai kita merasa bahwasanya kita sudah membalas, ya sudah terlepas dari kezaliman tadi. Dan di waktu yang sama tentunya kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.